Hello dan Assalamualaikum, nama saya Ahmad Ibrahim bin Usmaini dan hari ini saya akan menceritakan tentang dua hantu Jepun. Bukan dua hantu Jepun yang tu, tapi dua hantu Jepun yang bernama Kuchisake Onna dan Teke Teke. Ok, perkataan Kuchisake Onna ni membawa masa poli-poli Dr. Google dia cakap pupa mulut koyak. Wow. Ok, that is mengikut namanya tadi pun korang boleh bayangkan lah macam mana mukanya. Macam ni dan ni. Okey, asal Kuchisake Onna ni ada dua. Satu adalah di mana Kuchisake Onna ni adalah perempuan yang telah digeru oleh suami dia sebab dia curang. Jadi suami dia hukum dia dengan koyakkan mulut dia. Yang kedua adalah Kuchisake Onna ni asalnya adalah perempuan yang telah menjalani pembedahan plastik tapi tak berjaya. Jadi koyak dekat muka tu adalah hasil daripada pembedahan plastik tu lah. Ok, jadi apa yang menjadikan Kuchisake Onna ni menakutkan sangat? Ok, apa kata saya ceritakan macam ni? Kau bawa pun semacam MacD dekat bandar Allah sana. Lepas tu dalam perjalanan balik ke polis kediaman, korang kena tunggu dekat stesen bas. Sebabnya hashtag pengalaman tahun pertama. Ok, lepas tu ada awak Icun ni datang. Korang nampak dia pakai topeng tapi tahulah dia Icun. Jadi korang bawa my phone. Lepas tu dia tiba-tiba tanya. Dia datang kat korang lepas tu tanya, saya cantik tak? Ok, dalam situasi ni korang ada dua pilihan. Iaitu satu, cakap ya dan dia akan koyakkan muka korang macam dia. Okey, ataupun dua, cakap dia hodoh dan dia akan bunuh korang. Okey, sebenarnya ada satu cara untuk korang terselamat daripada Kuchisake Onna ni. Iaitu dengan bila dia tanya, adakah saya cantik? Korang kena cakap, awak tak cantik dan awak tak hodoh. Korang kena cakap, awak best-best je. Bila korang cakap macam ni, dia kata pinga-pinga. Apa? Bila dia tepi pinga tu, kau kena cepat-cepat lagi. Okey, cukup pasal Kuchisake Onna. Kali ni saya akan cerita pasal satu hantu yang bernama Teke Teke. Okey, Teke Teke ni satu hantu yang unik sebenarnya sebab dia tak ada kaki. Okey, perkataan Teke Teke ni merujuk kepada bunyi yang hantu ni buat bila dia dah dekat dengan korang. Macam ni. Okey, hantu Teke-Teke ni terjumpa beberapa versi. Tapi saya akan ceritakan kepada anda yang paling menarik sekali. Okey, ceritanya bermula macam ni. Seorang perempuan yang bernama Shiho selalu diisik dan dibuli oleh kawan-kawan satu sekolah dengan dia. Sebabnya dia adalah kacukan. Iaitu di mana ibunya orang Jepun dan ayahnya bukan orang Jepun. Okey, lepas tu pada suatu hari, waktu dia tengah tunggu untuk kereta api, dia tiba-tiba ditolak oleh seseorang. Lepas tu jatuh kat landasan kereta api tu. Dia nampak kereta api dan datang. Jadi cepat-cepat cuba nak panjat tapi tak dapat. Landas kena langgar. Jadi rupanya yang tolak Shiho tadi tu adalah rakan satu sekolah dengan dia yang selalu edit dan bully dia. Jadi Shiho ni dia tak maki dengan aman. Tak ada siapa semayangkan dia, tak ada siapa kebumikan dia. Dia pun datang balik sebagai hantu Teke-Teke. Okey. Kurikita kata.